Kemarin itu karena pada tahap pertama itu PPDB online itu untuk Banjarmasin Tengah, Jurnal Banjarmasin Tengah SMA 1 dengan SMA 2, karena faktor Banjarmasin Tengah itu kan perkantoran dan pertukuan, lalu jumlah pendaftarnya itu tidak cukup dari kota yang tersedia. Lalu atas dasar pertimbangan rapat dengan kepala bidang SMA, pembinaan SMA dengan K3S SMA, SMM KKS SMA, maka diputuskan bahwa ada gelombang kedua. Kurangnya berapa, Pak? Kurangnya yang dicari itu hanya 77. 77 ya. Lalu pendaftar selama 2 hari itu 166. Ya, nilai tertingginya adalah dari 166 itu adalah 316,5, terendahnya adalah 207.